Pemirsa Cipanas TV, apa kabarnya Anda di rumah? Jumpa lagi bersama saya, Dalva, di dalam 10 menit berita terkini mengenai Cianjur dan juga sekitarnya. Dan di depan, mari kita simak, inilah berita yang pertama. Komandan, keterkaitan kebingungan warga ya, tentang pencarian BPNT tunai ini kan di dalam ketentuan pos tidak ada kartu vaksin. Nah, sementara menurut petugas nih, di dalam, kalau tidak memakai sertifikat vaksin kedua tidak bisa cair, ini gimana Dan? Betul. Ini kebetulan kami kerjasama dengan Forkopimda dan Timnakes untuk mempercepat program pemerintah masalah vaksin. Kebetulan bagi warga seluruh Kecamatan Sindang Barang yang mendapatkan PKM, ya atas kebersamaan biar masyarakat mendapatkan vaksin, maka kita akan umumkan kepada warga yang mendapatkan PKM tersebut harus divaksin dosis 1, dosis 2 dulu. Untuk sementara kita akan periksa dulu Pak, periksa dulu kepada tim nakes. Bila mana itu memenuhi syarat, maka silakan divaksin. Kalau tidak, apa petunjuk dari tim nakes tersebut dari bagian kesehatan. Kalau seandainya misalkan baru vaksin 1, kan katanya vaksin harus vaksin 2. Betul, ini gimana? Kita usahakan semuanya harus divaksin dosis 1, dosis 2 untuk mempercepat program untuk pemerintahan untuk masalah COVID-19 ini. Ini ibunya kemana, Kang? Vaksin. Oh, divaksin. Jadi kalau nggak pakai kartu vaksin, nggak bakal nerima gitu? Nggak tahu. Tadi ketentuannya gitu, nggak? Hah? Harus divaksin dulu. Harus divaksin dulu. Jadi ini nungguin ibunya karena divaksin. Makasih Kang, dengan siapa Kang? Siapa namanya? Joni. Joni.